keluarga besar Provinsi SUD Timur sangat berduka karena kehilangan pemimpin kami, Pater Provinsial SUD, Pater John Edu, yang begitu cepat. Kami sendiri tidak menduga bahwa peristiwa ini terjadi begitu cepat dan menimpa pimpinan kami, karena ini memang dalam sejarah SUD Timur seorang provinsial meninggal pada sedang dalam masa jabatannya. Namun sebagai orang beriman, kami melihat peristiwa ini sebagai kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga dengan ikhlas kami menerima kenyataan ini. Dan sekarang jenazahnya disemayamkan di sini. Sebentar sore jam 5.30 Bapak Uskup sendiri akan memimpin misa requiem. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih karena Yang Mulia Bapak Uskup Akonbua berkenan memimpin misa requiem pada sore hari ini. Dan besok misa penguburan akan terjadi di sini pada jam 9 pagi, dan misa itu sendiri akan dipimpin oleh Pater Vikjen Keuskupan Atembua. Terima kasih.